Buset ya. Woi, kamu gak terima. Weh, waduh, malah berantem. Pin, jangan, Pin, jangan. Waduh nih, apa kata aja nih. Am, jangan berantem, Am. Kita juga pengen mukulin. Ah, udah-udah, ah. Cepet naik. Ya Am, siap. Ya mas, naik dulu mas. Eh buset, udah ketutup. Weh, pak, tolong pak. Eh tolong, jangan itu aku. Weh, buset, eh adik aku sama ponakan aku, weh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Ya udah mas, langsung aja pulang. Bentar. Daripada kita pulang, mendingan kita jalan-jalan dulu aja. Gimana opini Pin Junior? Ya Om, kita suka Om. Kita mau jalan-jalan yuk. Ya pecu. Mas mau jalan-jalan kemana? Udah Pin, tenang aja. Ah, Om Ipin mah jahat. Kita pengen diajak jalan-jalan sama Om Ipin, masa nggak boleh? Bukannya gitu, udah-udah. Om Ipin tuh baik kok, gak kayak gitu. Oke? Yaudah, iya Om. Loh Mas, kok parkir di sini? Emang mau kemana? Iya, Upin Ipin Junior mau Mas ajak naik kereta api bawah tanah. Keren kan? Om. Udah, gak apa-apa. Mas, gimana sih mobilnya baret lo? Enggak. Ah, bohong itu mah. Cuma efek suara. Udah, cepet-cepet sini. Ayo. Mau jadi naik kereta api bawah tanah enggak? Keren. Mau Om, mau. Iya, kita juga mau Om. Ya udah, kalau mau sini cepetan, ayo. Ah, masalahnya parkirannya di situ, terus tasnya di sana. Mas, kalau tahu kayak gitu mah parkirnya lewat sini aja, gak usah lewat sana. Oh iya, lupa. Ya udah. Yang penting mah kita udah parkir. Ya tuh Om, yang penting mah udah parkir. Udah, cepet-cepet sini nyebrang. Ayo cepet yuk. Iya mas bentar. Nah alhamdulillah. Nah gitu dong Pin, kamu bisa ngawasin tuh Pin Ipin Junior. Kasian mereka masih kecil, masih nyebrang sendirian. Ya mas, nyebrang mah duluan baik, gak mau nungguin. Ya mas kan di depan mau beli tiket dulu, kamu yang jagain. Iya mas, Ipin yang salah. Nah gitu dong. Oh iya, Upin Ipin Junior, kalian belum pernah naik kereta kan? Nah, ini namanya pintu masuknya. Jadi kalian tinggal tempel jalan aja. Oh gitu ya Om caranya? Iya betul. Oke siap. Ini kita ada di stasiun. Tuh sip. Keretanya udah mau jalan tuh. Cepet. Mau datang. Ya Om. Bencal. Apalagi, udah kan? Udah Om. Yaudah, ayo cepetan yuk. Kita masalahnya harus turun lagi di peron berapa nih? Yaudah, peron sini aja ya. Ya Om, ya. Oke lah, tuh keretanya datang. Eh cepet yuk naik. Om tungguin. Ya Mas tungguin Mas. Ayo cepetan. Weh. Apa sih? Buset dah. Orang kita tuh lagi keburu-buru kereta. Apa? Eh, kamu kenapa sih? Eh, enggak apa-apa, buset tak. Woi, kamu enggak terima. Weh, waduh, malah berantem. Pin, jangan. Waduh nih, apa kata aja nih? Am, jangan berantem, Am. Kita juga pengen mukulin. Ah, udah-udah, ah. Cepet naik. Ya Am, siap. Ya mas, naik dulu mas. Eh, buset, udah ketutup. Weh, pak, tolong pak. Eh, tolong jangan itu aku. Weh, buset, adik aku sama ponakan aku, waduh. Pak, berhentiin, pak. Oh, maaf, ini keretanya otomatis masalahnya. Ah, gimana sih, pak? Terus bapak apa tugasnya? Ya, aku cuma sebagai ngontrol aja, semuanya dipakai elektronik. Jadi aku nggak bisa mundurin lagi atau berhentiin. Sabar ya. Ah, nggak jelas.
Waduh temen-temen, kasihan tuh si Ipin sama si Upin Ipin Junior ketinggalan di stasiun sebelumnya. Gara-garanya si Ipinnya udah masuk, gak taunya yang lainnya ketinggalan. Waduh waduh, malang kali nasib kau Sultan Ipin sama Upin Ipin Junior. Waduh, terus ntar gimana ini Upin? Pak, ntar ada lagi gak kereta buat balik? Harusnya sih ada, Mas. Was aja kalau gak ada ya, Pak. Kasian tuh adik aku sama dua ponakan aku. Ya maaf, Pak. Masalahnya ya gimana lagi? Yaudah. Niatnya mau jalan-jalan, malah ketinggalan. Kasian banget itu. Masih lama gak, Pak? Udah sampai. Oke, siap. Lu, kok gak berhenti? Ya ini berhenti bentar, sabar dong. Alhamdulillah. Ini kenapa sih orang-orang di kereta pada takut semua ngeliat gua? Oh iya, tadi gara-gara mungkin mukulin orang ya? bentar. Di peron sini kan harusnya peron baliknya. Tapi mana ya? Kok gak lewat-lewat keretanya? Atau jangan-jangan Upin dizong, diblong, ditipu, dikibulin. Awas aja ya kalau misalkan berani nipu si Upin. Telepon umum juga pajangan doang. Ketukupret. Masa gak bisa dipakai? Aduh. Keretanya mana tadi udah kabur lagi. Terus kemana ini Upin harusnya nih? Waduh. Ada-ada aja. Lama banget lagi. Aus. Mendingan minum dulu. Ceklek. Kluntung. Sip. Mantul. Seger ini mah. Alhamdulillah. Mana ini kereta lama banget. Aduh. Telepon gak bisa dipakai. Itu ada lift. Liftnya juga rusak kayaknya tuh. Buju bening. Nah, itu ada loket. Kok loketnya gak ada orangnya sih? Weh, gimana ini? Weh, buset dah. Om, mau nanya om, itu loket kemana orangnya? Apa sih, kamu tuh ribet banget aja. Gak tahu apa kita lagi penting. Biasa aja dong om. Apa? Jangan berantem dong. Kalau berantem sini, ayo baju. Oke, siapa takut? 3-1 kamu yang kalah. Belum tahu ya. Nih, mama tuh. Sini lagi. Pukul beneran 2, 3, 4, atuh. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Aku sih kuat. 5. Tepar semua kan. Bentar Bu. Enggak, aku cuma mau tindung. Bentar Bu, Ibu, Upin mau nanya. Jangan kabur Bu. Enggak, aku enggak apa-apa, aku cuma mau tindung. Aduh. Ini malah kabur si ibunya. Jangan-jangan dia, taulah. Ini mana sih keretanya? Buset, kagak jalan-jalan. Aduh. Kok kagak jalan-jalan? Kagak datang-datang. Masa Upin harus ke atas sih? Aduh. Balik ke stasiun yang sebelumnya tadi, ya gempor atuh kalau misalkan jalan kaki mah. Nah, itu ada orang. Bentar coba tanyain Pak. Maaf, aku sibuk. Gimana sih? Bu, maaf Bu, mau nanya. Ya bentar ya Mas, aku masih telepon. Iya Bu, Upin mau nanya ada kereta lagi enggak? Bentar ya Mas, bentar aku masih telepon jadi ganggu. Oh iya Bu, maaf. Oh iya, oke. Maaf Mas, aku nggak tahu. Aku juga tadi habis nanya orang. Buset. Dari tadi ngomong deh kalau kagak tahu. Kupret. Aduh, mau nggak mau nih. Upin harus naik ke atas dulu lagi nih. Gimana ya? Ini ada kereta. Bentar. Kan kereta yang kayak tadi. Bukan kereta yang itu, yang balik. Ya udahlah kalau gitu.
Mau gak mau Pin harus balik lagi ke stasiun tadi lewat jalur atas. Kalau lewat jalur bawah ntar takutnya malah ketabrak kereta. Aduh. Waduh teman-teman, kasihan si Sultan Upin. Sultan Upin harus lari-larian balik lagi ke stasiun sebelumnya ya teman-teman ya. Gara-gara si Ipin sama Upin Ipin Junior ketinggalan di stasiun lama teman-teman. Buset. Ayah ya wae kelakuan. Dua di kakak Sultan sama dua di kakak Junior. Bentar, kemana ya jalannya ya? Nah, kesana meren ya. Ya udah deh. Sana bener apa enggak ya? Salah kayaknya apa? Kesana. Aduh, Upin jadi bingung deh. Arahnya kemana sih? Iya betul, udah kesana. Kayaknya kesana deh. Oke. Mudah-mudahan betul deh. Jangan keblong. Aduh. Mana panas lagi, jauh. Wah, gempor ini mah fix ini. Aduh. Ada aja. Tahu gitu mah, mendingan kalau ngajak liburan Upin Ipin Junior mendingan naiknya naik biasa aja, jangan naik kereta. Naik kereta kan telat dikit tinggal, kagak bisa balik.